guys, welcome back again with me Miss Erza di titik nol YouTube channel. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan share video ini ke teman kalian, oke? Okay? Now, in this video, I will talk about the difference between give in and give up. Pasti dari kalian udah sering dengar nih, apa sih give in dan apa sih give up? Sebenarnya, dua frasa ini memiliki makna yang hampir sama, yaitu kalau give up, menyerah. Menyerah dalam artian kita berhenti melakukan sesuatu hal itu atau putus asa. Kalau give in artinya adalah mengalah. Mengalah maksudnya itu seperti kita terpaksa melakukan hal itu, begitu. Nah, contoh kalimat untuk yang give up seperti do you know about this one? I haven't a clue. I give up. Artinya, kamu tahu nggak sih tentang apa ini? Aku tidak tahu, aku menyerah, gitu. Untuk yang kedua, yaitu give in, contoh kalimatnya, my mother always asks me to cook, but I cannot cook, so I give in and I will cook whatever I can. Artinya, ibuku selalu memintaku untuk memasak, tapi aku tidak bisa memasak. Jadi aku mengalah dan aku akan memasak apapun yang aku bisa. Nah, itu tadi contoh dari kalimat give in dan give up. Gimana, kalian sudah bisa membedakannya kan? Nah, sebelum itu, coba nih kalian komen ya nanti di bawah apa perbedaan dari give out dan give off, oke? Okay? So, thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye!